belakang first aid kit. Mereka kebangkit semua dengan 4 orang player. MS Don Buri dijatuhkan oleh Kecil. Kecil dapatkan kill yang ke-8 sekarang ini. You don't need a killer, drag on for me. Menembak satu player sudah boleh knockdown depan mereka. Itulah player daripada Geek Fam. Tembakan yang lepaskan oleh Reaksi. Tidak mengenai sasaran tapi Liquid juga akan maju ke depan perlahan-lahan. Mereka tahu mereka ada number advantage dan mereka cuba gunakan advantage tersebut untuk mendapatkan kawasan Geek Fam. Pada waktu yang sama, dia nampak satu lagi tim akan cuba mengurang langkah masuk ke dalam. Itulah tim RRQ mungkin, tapi Face Clan satu akan dijatuhkan. Dan tinggal seorang saja untuk Face. Benar, Face hanya ada satu seorang, hanya satu orang saja mungkin. Mungkin Jasper, mungkin Tony Kiss, saya tahu antara dua itu yang masih tinggal. Shrubs akan dijatuhkan kepada ketika ini oleh Yuhai Boy. Yuhai nampak gayanya untuk BTR. Mereka dapatkan markah yang begitu banyak. Banyak dividen mereka dapatkan atas pelaburan mereka untuk push in ke dalam ini. Mereka dapat mungkin satu atau dua daripada Geek Fam. Dan menurut dari situ dalam keadaan yang kritikal, tak boleh diselamatkan oleh pasukan Geek Fam. Hanya tinggal QB dan juga Senopi. Yuhai akan dibaling dengan satu bolt tapi tidak begitu mengenai dengan tepat, hanya meninggalkan separuh daripada nyawa oleh Yuhai tapi masih boleh dikendalikan dengan baik. Evos akan dijatuhkan Red Face dan juga BN White Cat akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Begitu banyak perlawanan sedang berlaku di circle yang kelima, minit ke-21. Ya, minit ke-21 sekarang BTR Liquid. Dia akan cuba untuk mengurang langkah, bergerak masuk terlebih dari kawasan harapan. Cuba untuk mencari satu angle di mana dia boleh menembak tapi Infinity God Tuni akan dijatuhkan. Evos Red Face, satu player akan dibunuh secara langsung. Dan sekarang ini terdapat 11 saja tim yang berbaki. Evos dengan 3 orang player tetapi RRQ Ryu 8 kill untuk mereka. BTR sudah ada 5. Mencari lebih banyak tapi dikasih di 2E. Mereka melawan dengan Infinity. Satu player akan knockdown grenade tangan. Datcon terus maju ke depan. Infinity masih tinggal satu player saja yang tinggal. Mela cuba dibunuh secara langsung. Hampir dibunuh tapi Logan di belakang satu pokok melompat-lompat. Kita cuba untuk masuk dalam circle. Dia sudah pun berada di kawasan selamat. Tapi circle akan lari daripada beliau sekali lagi. Tapi UI Boy, grenade tangan sampai. Geek OP akan dijatuhkan. Sane dijatuhkan, dibunuh secara langsung. Ya, tapi malang untuk BTR dan juga pasukan Geek Fam ialah kerana circle ini semakin ke kiri dan ke kiri dan ke kiri. Sedangkan mereka di posisi paling kanan dalam circle sebentar tadi. Yang ini akan menyebabkan mereka 100 meter lebih daripada circle tersebut. 100 meter itu tidak jauh kalau circle ini sangat besar. Tetapi dalam circle yang kecil memang begitu bahaya. Lagi-lagi dengan ada 28 orang lain yang akan menembak anda. Seorang individu cuba untuk masuk. Mampukah BTR lolos ke dalam kawasan ini? Mampukah mereka tembus? Mereka ada 4 orang masih. Tapi kena selamatkan satu orang. Untuk EVOS pula mereka mendapatkan sedikit saja sentuhan circle itu. Tetapi mereka kena berlawan dengan Tony K dan juga pasukan daripada MS Chomburi. Ya, betul-betul BTR satu player mereka di knockdown tapi sudah pun dibangunkan semula. Yuhai Boy berjaya dibangunkan. Dia sudah pun ada beberapa kill untuk diri beliau sekarang ini. 29 orang masih lagi hidup dengan 10 tim. Tapi BTR bukan kawasan terbaik. Macam kau cakap, mereka tidak ada circle kerana mereka bermain di kawasan paling kanan. Dan satu player mereka akan di knockdown di berucara langsung. Nah, itu adalah Reaksi. Yuhai Boy kena lawan dengan 3 orang di hadapan beliau dan itulah tim Eagle. Bolehkah BTR Yuhai berlakukan perkara tersebut? Dia membeli api-api terlebih dahulu. Parajin nyawa sedikit rendah. Datcon nyawa sedikit rendah tapi sempat dengan first aid kit. Balingan dilakukan. Prone terlebih dahulu untuk Yuhai. Ya betul, Yuhai Boy membaling beberapa bom, beberapa... Okey, Greeny kali ini tepat kena kepada orang daripada pasukan Eagle. 6 sudah, 5 sekarang ini untuk Yuhai. Mungkin akan dapatkan yang ke-6 dalam masa yang tidak begitu lama. Telah meletakkan pukulan asap. Orang kata benda buruk jadikan sepadan. Dia telah membuat sepadan di depan itu untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku kepada dia. Dan Yuhai berjaya menyebabkan BTR boleh masuk dengan ketiadaan 2E kerana pasukan Eagle Esports memangnya menjadi ancaman yang paling besar. Dan sekarang ini MS Chomburi pula akan dijatuhkan Jasper. Ya, sekarang ini Yuhai pergi ke belakang semula. Reaksi menembak dengan MG3 sekarang ini. Dia ada Gilisu, dia ada skor 6. Semua benda dia ada. Dia akan lawan dengan Evos terlebih dahulu. BN berjaya keluarkan 2E pada waktu yang sama. 6 tim berbaki. Bigetron Red Alien cuba untuk meluarkan Evos sekarang ini. Liquid dapatkan Microboy. Microboy di knockdown dekat sini. Satu lagi akan dijatuhkan untuk MS Chomburi. Yuhai Bo mencari target. Dia akan bangun. Yuhai di belakang Yuhai. Dia bangun. Dia tembak. Yuhai belum lagi gugur dekat situ. Pop. Dia akan ke belakang semula. Yuhai diberikan masa untuk gerakan first aid kit. Membaling satu smoke. Bukan grenade tangan dekat sini. 5 tim berbaki. BTR 3 player. Yuhai sempat gunakan first aid kit. Tapi itu dah 5 saja pasukan yang tinggal. Yang menariknya adalah BN United yang mempunyai 4 player untuk diguna pakai. Mereka ada peluang yang sangat-sangat baik. Bukan itu saja, malam mereka ada circle. Tapi kalau circle ini betul-betul sampai ke arah mereka secara mutlak, ini menyebabkan mungkin kemutlakan kemenangan itu juga berlaku. Reaksi akan dijatuhkan pada waktu yang sama, meninggalkan Liquid hanya Yuhai saja. Tapi Reaksi boleh diselamatkan kerana Liquid berdekatan dengan dia. Yuhai akan berduduk di depan. Dan sememangnya Yuhai akan mendapatkan circle ini terlebih dahulu untuk pasukan BTR. Untuk BN United tadi, mereka macam ada peluang yang agak baik. Tapi mereka dijatuhkan dan mereka kena masuk dalam circle.
difficult. Ya, mereka ada tiga orang player masih lagi biri, tapi mereka tidak ada kawasan high ground langsung. Mereka betul-betul di advantage. Onyx nampak satu dunia. Tiga kill untuk mereka sekarang ini. Berbaki dengan lima tim saja. Api-api dibaling. Tidak kena berhasil capon. Berjaya untuk membangunkan semula si Noahs. Noahs gunakan first aid kit. Mereka kebangkit semula dengan empat orang player. Emerson Buri dijatuhkan oleh Kecil. Kecil dapatkan kill yang ke-8 sekarang ini. Dikeluarkan senapan beliau mencari yang seterusnya. Tinggal empat tim saja. Grenade tangan sampai dekat situ. Noahs di knockdown. Emerson Buri satu lagi dijatuhkan. BN United cuba untuk panjat. Tapi Onyx tanah benarkan benda itu berlaku. Jeff ke-8 mencari player terakhir untuk BN United. Kucing putih sekarang ini tersekat di belakang pokok. Panggil bomba, selamatkan dia. Sebab Jeff akan keluarkan dia daripada game ini. BTR sekarang top 2. Top 2 dan peluang yang sangat-sangat baik untuk mereka dapatkan jika kena dapat skor. Onyx bukan dalam kedudukan yang terbaik sebenarnya. Dan BTR telah berikut dan mereka dapatkan skor. Dan ini sangat-sangat penting untuk BTR. Mereka mulakan game yang pertama ini dengan berbelas-belas elimination. Mereka ada peluang untuk dapatkan lebih lagi 3 lagi sebenarnya untuk masukkan BTR. Dan kalau mereka mulakan itu, mereka boleh kejar balik kedudukan nombor 1 di dalam liga kita sepanjang Superweekend ini. Ya, mata sekarang pada slot PMGC. Bigetron dan Alien sekarang akan melawankan tim Onyx. 3-3. 2 tim berbaki. Mereka perlukan lagi 3 mata dekat sini. Mereka boleh kumpul 3 mata dekat sini. Kedua-duanya bermain secara seselamat-selamat yang boleh. Tetapi BTR, mereka ada circle. UI, dia akan membuka dengan satu bagi terlebih dahulu. Zaxi ke kanan, UI ke kiri. Liquid mengawal daripada tengah. UI ada 9 kill sekarang ini. Mungkin boleh menambahkan lagi 3 di dalam arsenal. Dan itu membolehkan menjadi top killer untuk satu game. Dan sekarang ini dia boleh lakukan perkara itu kerana posisi dia berada di bahagian kiri. Semua orang sedang fokus kepada bom-bom tersebut yang dibalik oleh Liquid dan juga rakan BTR yang lain. Tapi dari UI, hampir dapatkan satu dan hampir juga dijatuhkan. Nasib baik dia sempat untuk melarikan diri. Yap, sekarang ini pergerakan yang dilakukan oleh BTR. Tapi UI Boy, dia akan knockdown oleh Sandbait terlebih dahulu. Tapi Bigetron, mereka masih lagi ada position advantage. Liquid dapat satu, dia prone terlebih dahulu dekat sini. Tapi Liquid dah orang dah. Liquid dapat dua lawan satu. Bigetron Ray Alien, all the way winner chicken dinner. Pembukaan ada dekat sini. Kedudukannya kekurangan first aid kit terlebih dahulu. Jeff, dia akan boleh lepak sebab zona biru sudah berhenti. MG3, yo, dikeluarkan. Bigetron the Alien, winner, chicken dinner dengan 2,500 kill. Ya, betul. Sebenarnya mereka hanya mempunyai 19 kill. 19 kill untuk BTR. UI dengan 9. Hampir sebenarnya kalau posisi dia tidak dikantoikan oleh Sembe sementara tadi, kemungkinan dia sudah memegang rekod sebagai eliminator yang paling tinggi di dalam satu round. Mengalahkan Voki dengan 11. Hampir-hampir perkara itu berlaku. Tapi inilah dia anjakan yang diperlukan oleh pasukan BTR bagi memboleh mereka mengejar kembali. Macam kau cakap tadi, mereka perlukan 3 game untuk mengatakan hi kepada EVOS Reborn, rakan negara mereka, dan mereka on track untuk lakukan perkara tersebut. Ya, tepat sekali Bigetron, pembukaan Super Weekend ini yang mereka cari-cari sebenarnya. Tak nak panas lewat, panas awal. Dominate all the way. Berbaki 15 game. Saya rasa benda ni kita akan lihat berulang-ulang selepas ini. Dan kita kena ingat, Ryzen tak main pun game ini. Dan mereka berjaya dapatkan 19 kill. Dan dekat situ kita lihat pergerakan oleh player-player UI dekat situ ditunjukkan kepada anda. 9 kill untuk bocah ajaib kita. Dan Bigetron Red Aliens, mereka akan sangat-sangat happy. Sebab sekarang ni tadi macam ada satu lubang dekat pintu je dengan cahaya tersebut. Tapi sekarang ini pintu itu dibuka dan pintu telah untuk ke PMGC secara langsung. 366 damage. Antara damage yang paling tinggi. Saya tak tahu adakah ini yang paling tinggi sebab saya rasa yang paling tinggi sebelum ini dalam 1,100 atau 1,200 untuk seorang individu. Ini mungkin satu lagi rekod yang baru dilakukan sebab kita nampak pada damage of course. Kita nampak pada elimination itu paling tinggi.